Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Awan A, channel yang membahas tentang bunga bougainville. Pada pertemuan kali ini, saya akan menunjukkan perbedaan dari jenis bougainville es krim sakura dan bougainville wajit alisha. Ini di depan kita ada dua jenis bougainville yang berbeda, tapi banyak orang yang salah karena jenis bunga ini hampir sama, jadi terkadang menyebut namanya itu tertukar. Sama kan? Ini padahal dua jenis bougainville yang berbeda nama. Untuk jenis es krim sakura itu nampakannya seperti ini. Bunganya lebih tipis. Serat-seratnya itu lebih halus dan warna putihnya agak bercampur dengan warna pink atau ada yang nyebut juga ungu. Kalau di sebelahnya ini wajit alisha. Kalau tampak dari dekat ini seperti ini. Wajit alisha seratnya lebih kasar dan warna punya itu cuma di tepi-tepi saja. Kelopak bunganya pun berbeda. Kalau jenis sakura, kelopak bunganya agak menggelombang. Ya, ada gelombang. Kalau jenis wajit alisha itu lebih simetris, dia tidak menggelombang. Dan pada ini tempat putih bunganya ini lebih warnanya hijaunya agak pudar. Kalau wajit alisha itu lebih hijaunya lebih pekat, itu lebih hijau sekali. Ini perbedaannya antara es krim sakura dan wajit alisha. Kalau karakter daunnya ini lebih tebal dan lebih warnanya lebih pekat wajit alisha. Sedangkan es krim sakura ini warnanya agak hijaunya hijau. Dua-duanya ini sama-sama sangat cantik. Kalau untuk memilih, ini saya lebih suka dengan es krim sakura karena untuk saat ini es krim sakura itu lebih dicintai oleh orang-orang, jadi saya pun ikut juga yang lebih populer. Kalau wajit alisha ini termasuk jenis bunga bougainville impor
yang lebih baru ketimbang es krim Sakura yang ini sudah lama ada di Indonesia. Untuk harganya, kalau jenis ID impor biasanya yang terbaru lebih mahal. Kalau es krim Sakura itu lebih murah dibanding Wajit Alisha. Harganya Wajit Alisha itu lebih mahal. Oke, cukup sekian untuk review hari ini tentang perbedaan antara Bougainville Wajit Alisha dan Bougainville es krim Sakura. Oke, cukup sekian dulu untuk konten kali ini. Tetap semangat, tetap berkarya. Salam Awan Art. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.